Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, Fahmi Fathur Rozi. Nah, kali ini yang lapar-lapar silakan merapat, karena pada kesempatan malam hari ini kita mau mengajak kalian untuk kulineran yang mengenyangkan. Ya, kali ini kita mau ngajak kalian untuk makan di salah satu Lamongan yang porsinya brutal banget, guys. Pokoknya buat kalian yang kelaparan banget, cocok banget untuk makan di sini. Lokasinya ada di Jalan KS Tubun, di samping Pasar Randu Gunting. Ya, kalian harus tonton videonya biar kalian tahu gimana sih porsi brutal dari Lamongan ini. Wow, ini nih guys, yang tadi saya bilang pecel lele di Lamongan yang porsinya super brutal banget. Kalian bisa lihat sendiri, lelenya itu ada dua, terus juga sambelnya. Oh, sambelnya itu bener-bener gak nanggung nih ngasihnya, banyak banget dan rasanya kayaknya enak banget nih. Terus juga tempenya juga ada dua, terus ada kubisnya dua potong dan potongannya itu besar, dan juga ada timun serta daun kemanginya. Ini benar-benar porsi yang sangat mengenyangkan sekali buat kalian yang lagi lapar berat lah. Cocok banget buat kalian yang benar-benar pengen mengenyangkan perut dalam kondisi yang sangat lapar. Harganya juga nggak terlalu mahal nih guys, per porsinya itu cuma Rp17.000 saja. Ya, standar lah untuk harga pecel lele di Lamongan di daerah Kota Tegal. Karena dengan Rp17.000 itu, kalian bisa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari porsinya yang sudah sangat brutal, yang sangat mengenyangkan, dan rasanya yang benar-benar enak banget guys. Jadi dengan Rp17.000, kalian bisa mendapatkan kenikmatan yang hakiki nih guys. Kayaknya kita gak perlu banyak ngomong lagi nih guys, kita langsung cobain aja pecel lele di Lamongan KS Tubun dengan porsi brutalnya nih guys.